welcome back to my channel, back again with Midri. So, kali ini aku bakal bikin Shopee Haul lagi. Shopee Haul kali ini udah lama banget gak aku buat, kalau gak salah terakhir tahun lalu. Yaitu Shopee Haul tentang parfum yang murah tapi berkualitas dan tentunya tahan lama, guys. Seperti yang kalian tahu, aku sering banget belanja online dan tentunya nyariin diskon dan cashback itu is a must, guys. Aku pakai aplikasi yang namanya Shopback. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aplikasi Shopback adalah aplikasi yang bakal kasih kalian cashback setiap kalian belanja dari seluruh e-commerce yang ada di Shopback, dan itu hampir semuanya ada, guys. Yang paling sering aku pakai adalah dari Shopee, dan kalian juga bisa dapetin cashback dari belanja misalnya tiket, dari tiket.com atau dari segala e-commerce travel lainnya, guys. Terus, aku pengen tunjukin ke kalian juga cashback yang udah aku dapetin selama ini, totalnya udah segini, guys, 1,3 juta, which means aku bisa pakai ini untuk belanja lagi. Jadi pastinya bakal lebih untung lagi kalau aku belinya mulai dari Shopback, guys. Gampang banget caranya, aku bakal kasih tahu ke kalian cara pakainya gimana di akhir video. Kalau gitu kita lanjut lagi ke video haulnya. Let's get start this video. Seperti biasa, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian di mana tempat aku beli, karena aku cuma beli dari satu toko aja, dan nama tokonya di Shopee adalah leamor_co. Aku bakal cantumin juga di sini untuk kalian, siapa tahu kalian juga lagi nyari kado atau untuk kalian sendiri. Kalau gitu kita langsung mulai aja ke parfum yang pertama. Nah, untuk parfum pertama yang aku pesan adalah parfum ini, parfum yang bentuknya bagus banget, kotaknya super kokoh. Lihat deh, guys, estetik banget kan. Terus di sini juga ada shieldnya yang super halus, Dove gitu. Dan memang sih menurut aku, walaupun harganya murah tapi kualitasnya bagus banget. Tulisannya adalah YSL Mont Paris yang aku pesan, 30ml Eau de Parfum, jadi tentunya bakal tahan lama. Oh ya guys, sebelumnya aku udah cek-cek dulu nih para pembeli tuh bakal kasih respon kayak gimana, tapi ternyata mereka beli terus mereka tulis seperti ini, guys. Gila, parfumnya tahan lama banget, lebih dari 8 jam, bahkan setelah gue cuci di mesin cuci baju gue masih wangi parfum ini, kayak gitulah, guys. Makanya aku sangat tertarik banget, aku pesan juga akhirnya. Kita langsung buka aja pakai gunting ini. Oh my god, guys, ini sih menurut aku sangat-sangat worth it ya. Kalian mau beliin kado Natal juga aku sangat-sangat rekomen gitu loh, karena memang dari kotaknya, packagingnya, semuanya itu bagus banget, sumpah. Shieldnya juga bukan yang kaleng-kaleng gitu loh, guys. Kita langsung buka aja. Jadi setelah kita buka, kotaknya itu bentuknya kayak gini, dan menurut aku bagus banget. Bagian dalamnya even masih pakai bubble wrap yang cukup tebal. Dia bentuknya itu kayak gini dan sangat-sangat estetik banget. Dari tempatnya, kacanya juga tebel, tutupnya juga terbuat dari bahan yang bagus banget, dia Dove gitu. Bentuknya kayak gini, YSL Mont Paris, dia 30ml. Kalau misalnya kalian takut beli langsung 30ml, bisa juga beli berbagai tester. Jadinya pastinya udah pas banget sama wangi yang kalian suka. Baru lanjutannya kalian beli yang segede ini, guys, untuk dipakai sehari-hari. Nah, di sini kita langsung buka aja. Dan aku udah siapin banyak banget kertas seperti ini untuk aku pakai, karena kalau misalnya langsung disemprot kayak gini langsung kehirup gitu loh, guys. Apalagi ini kan chemicals kan. Oke, kita langsung mulai aja. Aku pakai 3 semprot di sini. Wow. Aku pernah nyium wangi ini di gerainya YSL gitu. Gila, guys, ini wanginya mirip banget. Udah gitu enak banget. Menurut aku cewek yang pakai wangi ini tuh kayak yang girl boss. Kalau misalnya jalan, semua orang bakal langsung matanya tuh tertuju sama si cewek ini. Wanginya super mahal, high end. Oh my god, gila, ini nusuk banget karena memang kenceng gitu wanginya. Menurut aku juga kalau misalnya kalian yang pakai parfum kayak gini tuh adalah wanita yang sangat berani, yang punya karakter gitu loh, guys. Super bold and really divine, enak banget. Terus yang aku suka lagi dari parfum ini, dia itu transparent, makanya kalian bisa lihat isinya itu kayak gimana. Dan ini adalah isinya, dia warna cairannya itu super transparan. Terus juga di sini tulisannya adalah fresh 12 months after first spray. Jadi kalau kalian udah buka, palingan ini cuma cocok sampai 1 tahun ke depan, guys. Tapi setelahnya mungkin kayak bakal lebih pudar atau wanginya bakal berubah sih, guys. Karena memang kalau kalian taruh parfum lama-lama juga, kalau kena sinar matahari atau misalnya kalau kalian buka, pasti lama-lama wanginya tuh bakal beda gitu lah. Oke, menurut aku ini enak banget, wajib banget punya. Kita langsung lanjut lagi ke yang kedua. Dia adalah Dior Sauvage. Cara bacanya kurang tahu, tapi ini adalah parfum cowok, guys. Karena aku nggak pengen cuman pakai parfum cewek aja, aku pengen kayak punya yang cowok juga. Kira-kira bakal kayak gimana? Makanya ini bisa buat pacar kalian atau papa kalian juga, kalau memang pengen kalian kadoin gitu loh, guys. Ternyata aku tuh kirain kalau misalnya harganya murah bakal biasa aja, tapi ternyata kalau dapatnya tuh kayak gini, aku bakal super seneng gitu loh. Ngadoin orang juga nggak usah yang mahal-mahal, yang penting berguna, nggak sih? Packagingnya sama lah ya, sama kayak yang tadi.
bentuknya itu seperti ini, sama juga, cuman ini tulisannya adalah Dior Sauvage gitu, 30 mili aku beli. Dan kalian bisa beli testernya 10 mili deh kalau nggak salah, atau 5 mili gitu. Yang kecil-kecil gitu banyak, kalian bisa tinggal sesuaiin aja. Oke, kita langsung mulai aja semprotin ke kertas selanjutnya. Masih kosong kan, aku takutnya kayak udah yang kesemprot terus aku pakai lagi gitu. Oke, kita langsung cobain 3 semprot. Guys, jujur, ini tuh benar-benar kayak wangi cowok. Nah, ini wangi cowoknya menurut aku, cowok yang pakai parfum ini adalah cowok yang sangat-sangat bersih, terus clean, sopan dan rapi gitu. Pakai kemeja dan kalau dia jalan semuanya itu kayak bisa lihat ini cowok itu super manly. Oh my god, guys, sumpah ini fresh banget wanginya. Menurut aku kayak 3 semprot dia awalnya kenceng terus kayak biar gitu. Nggak gitu wangi lagi, jadi kayak lebih soft wanginya. Ini kayak wangi sabun cowok sih guys. Kalau kalian mau ngadoin, ini sangat-sangat cocok sih menurut aku. Karena banyak banget juga yang nulis kayak gini guys, lucu banget. Di komennya, oh my god, ini tuh wangi mantan gue banget. Pip, kayak gitu. Aku beli waktu itu lagi diskon 35.000, sekarang kalau nggak salah 50.000 guys. Harus banget punya yang ini kalau kalian cowok yang nonton atau kalian yang pengen beliin, oke? Oke, kita lanjut lagi ke parfum yang ketiga. Aku pilih parfum ini. Ini adalah Jo Malone Wood Sage. Aku udah pernah punya, cobain punya teman aku. Aku suka banget sama wanginya, makanya aku pesan gitu guys. Kita langsung cobain aja apakah wanginya sama. Semua adalah inspired perfume, makanya dia kayak mirip banget sama wangi-wangi yang high end gitu. Oke guys, kita cobain yang ini. Kita coba 3 juga. Oke, jadi wangi ini adalah wangi yang sangat-sangat fresh dan juga citrus gitu. Kalau kalian pakai, awalnya wanginya kayak bakal kayak jeruk nipis yang super nyengat ke hidung. Tapi cewek yang pakai ini adalah cewek yang super ceria, pakai bajunya itu rapi, sopan, dan kalau jalan bakal kelihatan anggun gitu loh guys. Terus wanginya tuh enak banget sih guys, walaupun nggak gitu soft dan sedikit berbeda jujur menurut aku sama yang benar-benar ada di Jo Malone. Tapi tetap enak banget. Kalau kalian pakai ini cocok banget untuk acara pagi gitu. Kalau kalian pengen ngedate yang pagi, aku sangat-sangat rekomend banget si Jo Malone ini sih guys. Jo Malone Wood Sage kalau kalian pengen beli. Atau cobain testernya dulu deh. Ini adalah cewek yang super fresh gitu, suka banget senyum, atau orangnya itu yang kayak apa ya, extrovert banget, yang suka ngajak orang ngobrol kayak gitu sih guys menurut aku. Jadi sangat-sangat friendly banget wanginya, dan after smell-nya gak nyengat sama sekali. I really love it guys. Menurut aku cocok banget untuk kalian kasih anak-anak muda sih. Ini umurnya kayak 12-20an juga masih cocok banget guys. Oke, kita coba lagi. Selanjutnya itu aku beli yang ini. This is the NG Imperactive. Jujur aku nggak tahu sih ini aslinya itu botolnya kayak gimana. Yang pasti aku suka banget packagingnya yang dikasih di sini. Sangat-sangat bagus, kelihatan mahal, nggak murahan sama sekali. Tapi dapatnya juga banyak dan menurut aku ini worth it banget lah. Please banget, apalagi kalian yang suka gonta-ganti parfum, aku sangat rekomend banget. Oke, kita coba lagi yang ini di kertas selanjutnya. Aku pakai beberapa kertas kali ya, tuh 2 kertas. Kita langsung coba aja. Ini adalah wangi yang enak banget, kayak ada orange, blueberry, berry-nya gitu, dan ada campuran wangi-wangi wood. Nggak tahu sih guys, tapi ini kayak berry-berry gitulah, makanya cocok banget untuk toilet mall gitu sih kayaknya. Tapi orang yang pakai ini adalah menurut aku orang yang super tegas, udah gitu punya karakter juga. Kalau orang ngomong gitu, pastinya kalau kita lihat dia segan gitu loh guys, karena ini adalah wangi-wangi bos yang super oke banget sih menurut aku. Dan karakternya itu lumayan kenceng, super soft juga. Ini kalau dipakai jangka lama orang nggak akan bosen sama wanginya. Dan kalau jalan itu pasti ikonik banget, ini wangi kamu gitu loh guys. Oh my god, I really love it juga menurut aku. Kalau misalnya kalian pengen ngadoin temen kalian yang kayak kalian tuh segan gitu, please ambil yang ini. This is the NG Imperactive guys. Wanginya enak banget. Atau kalian pengen semprotin ke ruangan juga masih cocok banget guys. Super fresh and really comfortable banget sih wanginya. Oke, kita next lagi ke selanjutnya atau yang terakhir yang aku pesan. Bentuknya itu seperti ini. Ini belum aku buka juga. Dia adalah Vanilla Rose. Yang paling sering dan yang paling banyak banget beli tuh yang ini guys. Nah, ini bentuknya sama juga kayak yang lain, gak ada beda-bedanya lah, paling kayak gini juga. Dan sangat-sangat estetik, bukanya juga gampang. Kita langsung cobain aja 3 biar semuanya sama merata guys.
Oke, ini adalah wangi yang menurut aku rose banget. Vanilanya itu sedikit, tapi rose-nya itu lebih banyak. After smell-nya sangat-sangat smooth, hampir nggak kecium gitu loh guys. Jadi mungkin kalian bisa pakai lebih banyak, biar lebih mendefinisikan wanginya gitu. Ini wanginya sampai sekarang kayak rose itu 70%, vanilanya 30%. Dan orang yang pakai ini adalah orang yang super calm dan chill, super mindful gitu. Jadi kayak yang gimana ya, yang pendiam, suka yang berbau estetik kayak rose, vanilla, atau orang yang santai tapi kalau sekali marah itu bakal nyeremin banget gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Makanya ini kecil-kecil tapi cabai rawit, kalau kalian semprot lebih banyak itu wanginya pasti lebih berdefinisi gitu. Tapi overall aku suka banget sih guys. Kalau kalian tipe yang lebih muda, kayak usianya itu 15-20, menurut aku kalian bisa ambil yang ini karena memang wanginya enak banget, nempel banget juga. Sampai sekarang semua wangi-wanginya belum hilang guys, kayaknya bakal cukup tahan lama banget. Tapi apa salahnya kalau kalian pengen lebih tahan lama lagi, ya di touch up aja gitu guys. Oke, ini semua enak banget menurut aku, semuanya super lovely banget. Dan nomor satu yang paling aku suka adalah Dior Sauvage yang buat cowok itu guys. Ini sangat berdefinisi, berkarakter banget wanginya. Kemudian yang kedua adalah YSL, ini adalah girl boss-nya. Kalau yang cowoknya pakai ini, yang ceweknya pakai ini. Terus yang ketiga aku suka yang ini, DNG Imperatrix. Ini adalah wangi yang aku bilang wangi berry mall itu. Yang terakhir adalah ini, Jo Malone. Aku suka yang citrus, wanginya itu super asem dan enak, seger, fresh gitu. Kalau misalnya vanilla rose itu lebih flowery, lebih floral, wanginya tuh kayak lebih ke bunga, yang super soft dan anak-anak sampai remaja gitu menurut aku guys. Gimana guys, menurut kalian semuanya worth it banget gak sih? Harganya murah banget. Pas aku beli sih 35.000, sekarang 50.000. Kalian pasti nggak nyesel sih guys kalau beli, dan kalau misalnya dapat hadiah dari orang juga pastinya seneng banget. Oke guys, jadi itu semua adalah parfum yang aku pesan dari Shopee. Menurut aku semuanya worth it banget. Nah kali ini yuk lanjutin lagi obrolan di awal video, gimana sih biar kalian bisa untung dari belanjaan kalian. Yang pertama wajib banget dong untuk punya aplikasinya dulu, dan untuk kalian yang belum punya bisa langsung download aja dari link description box aku di bawah sini guys, aku bakal cantumin juga. Nah untuk yang kedua, kalau aku di sini udah punya aplikasinya, kita langsung buka aja ke bagian shop bag-nya dan langsung lihat ke bagian bawah ada merchant pilihan guys. Aku pilih Shopee di sini karena aku belanja dari Shopee. Kita langsung bisa lihat berapa persen cashback yang kira-kira kita dapat, kemudian pencet continue to app dan bisa langsung belanja aja dari beranda Shopee kayak biasanya guys. Aku di sini pencet Dior Sauvage yang pengen aku beli dan add to cart aja. Kemudian kalian bisa langsung check out aja kayak biasa. Gampang banget nggak sih, cuma nambah satu step aja tapi bisa langsung untung lewat Shopback. Terus saldonya bakal langsung masuk ke akun kalian ketika pesanan kalian terverifikasi guys. Oh iya, untuk penarikan saldonya juga ada minimalnya guys, 25.000 untuk pulsa dan 50.000 untuk rekening. Di samping itu ada info tambahan lagi, kalian bisa langsung belanja aja di Shopback di setiap angka-angka cantik guys, kayak 99, 10, 10, 11, 11 maupun 12, 12, apalagi sebentar lagi 12, 12 karena bakal ada Shopback Shopfest. Nah Shopback Shopfest ini adalah festival belanja akhir tahun dari Shopback, dan tahun ini temanya adalah orkestra, yaitu obral cashback ekstra. Jadi pastiin kalian wajib banget untuk belanja di angka cantik tersebut, kayak bentar lagi nih 12-12, jadi kalian catat tanggalnya ya guys, karena bakal banyak banget tambahan cashback, kemudian ada belanja berhadiah, terus ada branded flash sale, dan yang terakhir banyak banget promo dan voucher lainnya tentunya guys. Jadi itulah kenapa aku selalu belanja mulai dari Shopback. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe untuk channel aku kalau emang kalian suka video ini. And I'll see you in my next video. Boop boop.